Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sedang mencoba knalpot baru yang baru saja dipasang. Front pipe pakai ORD, down pipe pakai ORD, terus tail pipe pakai NDK. NDK Eghouse ya. NDK03V3. Nah, ini langsung pemilik yang merasakan. Masuk. Ini akan kita coba tes nanti seperti apa. Nah, ini akan ditanjakan ini. Ada perbedaan, Ben? Beda-beda, Mas. Beda ya. Pas perpindahan gigi lebih kontan lah. Lebih kontan ya, spontan gitu ya. Oke. Kemarin pakai muffler aja itu kurang, ada lemotnya sedikit lah. Kalau pakai muffler aja itu. Ada nahannya gitu ya. Ada nahannya. Oke. Yang ngempos. Oke. Pakai punya ORD. Nah, ini sengaja yang bawa langsung pemiliknya karena yang sehari-hari merasakan seperti apa tarikannya. Manut. Oke. Mantap. Enak, Ben? Enak. RPM sampai 6,5. RPM ini, Ben? Oke. Saya di penumpang ini terasa iya kayak ketarik keisep gitu ya. Wis. Mantap. 6.000 lebih RPM-nya. Jelas tanpa remap loh ini, hanya ganti down pep dan front pep. Ini saya sendiri juga baru ini ya, maksudnya merasakan apa ya istilahnya, custom knalpot gitu ya. Kalau biasanya kita cuma di bengkel-bengkel knalpot lokalan gitu ya. Cuma yang ORD ini kita baru pertama dan memang saya merasakan enak-enak banget. Dan ini pemilik juga Just. Mas Beni ini mantap, DK Ultotek. Mantap. Support by DK Ultotek. Masuk. Oke, masih ada truk. Oke. Jadi memang ini kita sudah membuktikan ORD ini memang ya memang ada harga, memang ada rupa ya. Memang mantap. Puas Mas ya? Puas. Puas ya, ORD ini mantap ya. Pas Mas. RPM sampai 6.000. Biasanya enggak sampai 6.000. 4,5 iki. Wis nganu. Dret. Edian. Biasanya 4.500 RPM udah mrebet ya. Wis mrebet. Pokoke 4,5 mungkin 5.000 iki wis apot lah dik. Nah, ini tanpa remap, tanpa apapun, hanya ganti down pep dan front pep. RPM bisa naik di 6,5 ya. Ini gigi 2 bisa sampai 80 kpj. Kurang mentok tapi. Belum mentok itu. ISO di atas 90. Koyo ISO. Jadi sing dalane. Oke. Ini gigi 2 lo ya. Ini matic lo ya. Mantap. Bisa 100 ya, cuma kita udah kehabisan trek ya. Tapi ini bisa 100, gigi 2. Edian RPM 6.000. Lebih loh itu.
6.000 lebih. Mantep. Mantep. Ini terus terang saya jadi pengen ini. Just. Ada kafe mbak-mbaknya suruh mampir. Wih, mantep. Jan. Enak ini ya. Wes. Wah ini. Memang ya itulah kenapa alasan kita ganti Egos ya. Salah satu alasannya ya ini, performanya bertambah dan klaimnya WRD itu lebih efisien. Jadi performa bertambah dan lebih irit. Itu ya. Wah, mantap ini. Benar-benar mantap. Mantap. Oke ya, itu tadi review kita. Kita langsung nyoba front pep dan down pep dari ORD Egos dipasang di Jazz GE8 ya, 2010 ya. Mantap. Wes mantap. Lebih spontan ya. Ya, berarti torsinya memang lebih dapat ya. Dan ini matic loh ya. Ini matic, hanya ganti itu aja wis. Performa naik ya. Ini yang nyoba langsung pemiliknya ya. Jadi bisa merasakan perubahannya seperti apa ya. Karena setiap hari memakai gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.